Sundubu Jjigae, sup tahu Korea viral muncul di Queens of Tears. Hidangan Sundubu Jjigae mungkin sudah tidak asing bagi masyarakat Korea Selatan. Namun di Indonesia, makanan berkuah tersebut baru saja viral. Tepatnya setelah Sundubu Jjigae muncul dalam serial drakor populer, Queens of Tears, beberapa waktu lalu. Kala itu, Baek Hyun-woo yang diperankan oleh aktor tampan Kim Soo-hyun memasaknya untuk sang istri, Hong Hae-in. Tampak Hong Hae-in yang diperankan oleh aktris cantik Kim Ji-won begitu menikmatinya. Sundubu Jjigae sendiri adalah hidangan sup khas Korea Selatan yang terkenal dengan cita rasa pedas sekaligus menyegarkan. Sup ini terbuat dari tahu lembut, sundu, yang dimasak dalam kuah kaldu. Tak lupa berbagai macam bumbu khas Korea dan sayuran yang mampu memperkaya rasanya. Seperti halnya daun bawang, kentang dan jamur enoki. Asal-usul Sundubu Jjigae tidak dapat ditelusuri secara pasti. Namun, masyarakat memperkirakan mereka telah ada sejak zaman Joseon, dinasti terakhir di Korea. Pasalnya, pada masa itu, tahu merupakan makanan yang populer. Berbagai variasi masakan berbahan dasar tahu pun kian bermunculan. Bahan-bahan utama yang digunakan untuk membuat Sundubu Jjigae cukup beragam. Mulai dari tahu lembut, kaldu ikan atau dashi, bawang merah, bawang putih, gochugaru, cabai bubuk Korea, serta doenjang, pasta kacang kedelai fermentasi. Cara membuatnya juga sangat sederhana. Pertama, tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Kemudian, tambahkan kaldu, gochugaru, doenjang dan bumbu-bumbu lainnya. Setelah mendidih, masukkan tahu lembut serta sayuran. Masak hingga semua bahan matang. Sundubu Jjigae paling nikmat disajikan dalam keadaan hangat bersama dengan nasi putih. Sebagai pelengkap, bisa juga menambahkan telur, irisan daging sapi atau seafood seperti udang dan kerang. Semuanya dapat menambah kenikmatan apalagi jika bersantap bersama keluarga tercinta. Selain rasanya yang lezat, sup tahu khas Korea ini juga memiliki beberapa manfaat kesehatan. Sebut saja sumber protein nabati, kaya akan serat dan beberapa bumbunya yang memiliki sifat antioksidan guna membantu meningkatkan imun. Apakah kamu tertarik mencoba Sundubu Jjigae?